Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam, okay, dengan tajuk solat sunat tasbih. Pada hari ini, ustazah akan menerangkan tentang solat sunat tasbih. Okay, dalam tajuk solat sunat tasbih ini, objektif pelajaran yang kita hendak capai adalah 4.25.2 menyatakan maksud, hukum dan dalil solat sunat tasbih. 4.25.3 menerangkan kaifiat solat sunat tasbih. 4.25.5 merumus hukum menunaikan solat sunat tasbih. 4.25.6 menunaikan solat sunat tasbih secara beradab dan istiqamah. Sekarang kita masuk apakah maksud dan hukum solat sunat tasbih. Baik, maksud solat sunat tasbih ialah solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Apa maksud solat sunat tasbih? Solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukum menunaikan solat sunat tasbih ini adalah sunat. Dalil nakli solat sunat tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu tentang amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, engkau solat sebanyak 4 rakaat. Engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membacanya pada rakaat yang pertama dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada setiap hari Jumaat. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Okay, ini adalah hadis Rasulullah SAW. Okay. Yang mana dalam hadis ini, Rasulullah telah mengajar kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu tentang solat sunat tasbih. Okay? Jadi, daripada hadis ini kita fahamlah solat sunat tasbih adalah solat yang di dalamnya kita menyebut tasbih. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay? Maksudnya setiap rakaat kita akan baca 75 kali, kalau 4 rakaat ia akan menjadi 300 kali secara keseluruhannya. Baik, sekarang kita masuk hikmah menunaikan solat sunat tasbih. Hikmah yang pertama, seseorang yang melakukan solat sunat tasbih akan mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, meraih ganjaran yang besar daripada Allah kerana banyak bertasbih. Dan hikmah yang ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang Ustazah akan terangkan bagaimana menunaikan solat sunat tasbih, okey, dengan satu salam. Sebelum tu, Ustazah nak terangkan bahawa solat sunat tasbih ni boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu yang pertama, solat tasbih dilakukan 4 rakaat dengan satu salam, dan yang kedua, solat sunat tasbih ini dilakukan 4 rakaat tetapi dengan dua salam. Okey. Ustazah akan terangkan bagaimana solat sunat tasbih dengan satu salam. Okey, lafaz niat 4 rakaat. Okey. Usalli sunnata tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaat 4 rakaat dengan satu salam sekiranya dilakukan pada waktu siang. Okey, cara pelaksanaannya solat sunat tasbih ini boleh dilaksanakan secara sendirian ataupun berjemaah. Okey. Kita pergi bagaimana pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama, seseorang itu perlu membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Sekiranya tidak menghafal surah Al-Kafirun, kita boleh memilih mana-mana surah lain. Okey, selepas selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, kita perlu bertasbih sebanyak 15 kali. Apa lafaz tasbih tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian kita rukuk. Selepas membaca bacaan dalam rukuk, kita pun bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian bangun daripada rukuk, kita i'tidal. Okey, selepas baca bacaan i'tidal, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud. Di dalam sujud, kita baca bacaan dalam sujud. Selepas itu, kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Bangun daripada sujud, kita akan duduk di antara dua sujud. Kita bertasbih sekali lagi sebanyak 10 kali. Kemudian, kita sujud yang kedua. Selesai bacaan dalam sujud, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Bangun daripada sujud, kita perlu duduk istirahah. Okey, sebelum bangun untuk rakaat kedua dengan kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi jumlah bacaan tasbih kita pada rakaat pertama adalah 75 kali. Kemudian kita akan bangun pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, kita perlu baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Okey, sekiranya tidak mampu membaca surah Al-Ikhlas, kita boleh pilih surah lain. Okey, selesai membaca surah Al-Ikhlas, kita pun bertasbih sebanyak 15 kali. Okey, kemudian kita rukuk, bertasbih sebanyak 10 kali. Kita bangun untuk i'tidal, bertasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud. Okey, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Okey, bertasbih ini kita baca selepas kita baca bacaan dalam sujudlah. Okey, kemudian kita bangun duduk di antara dua sujud. Okey. Kita baca bacaan dalam duduk di antara dua sujud, kemudian kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud semula, bertasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangun duduk tasyahud awal. Okey, dan kita pun membacalah tahiyat awal. Okey, selesai membaca tahiyat awal, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Lepas itu kita bangun untuk rakaat yang ketiga. Okey, dalam rakaat yang ketiga, kita perlu baca surah Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kita bertasbih sebanyak 15 kali. Selepas itu, kita rukuk. Okey, baca bacaan dalam rukuk, kemudian kita bertasbih 10 kali lagi. Kemudian kita bangun untuk i'tidal, kita ulang lagi bertasbih 10 kali. Kemudian kita sujud, okey, baca bacaan dalam sujud. Selesai itu, kita membaca tasbih 10 kali. Okey, bangun duduk di antara dua sujud, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud untuk sujud yang kedua. Selesai baca bacaan dalam sujud, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Okey, sebelum kita bangun untuk rakaat yang keempat, kita akan duduk istirahah. Sebelum bangun untuk rakaat yang keempat, okey, kita membaca 10 kali tasbih. Kemudian kita bangun untuk rakaat yang keempat. Pada rakaat yang keempat,
kita perlu baca surah Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kita bertasbih sebanyak 15 kali. Kemudian kita rukuk, kita selesai baca bacaan dalam rukuk, kita bertasbih pula sebanyak 10 kali. Kemudian kita i'tidal, selesai baca bacaan dalam i'tidal, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud. Okey, selepas pada itu kita bertasbih sebanyak 10 kali. Bangun duduk di antara dua sujud, kita bertasbih sekali lagi 10 kali. Kemudian kita sujud untuk kali yang kedua. Okey, kita habis selesai membaca bacaan dalam sujud, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangun untuk duduk tasyahud akhir dan membaca tahiyat. Selesai membaca tahiyat, kita pun bertasbih sebanyak 10 kali lagi. Okey, sebelum kita memberi salam. Selesai kita membaca tasbih 10 kali, kita pun berilah salam. Maka selesailah solat sunat tasbih kita, iaitu 4 rakaat dengan 1 salam. Boleh faham? Okey. Sekarang ustazah akan terangkan pula bagaimana cara solat sunat tasbih dengan 2 salam. Okey, apa lafaz niatnya? Okey. Usalli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaat, okey, 4 rakaat dengan 2 salam sekiranya dilakukan pada waktu malam. Jadi kena ingat ya. Apabila kita melakukan solat sunat pada waktu malam, kita kena lakukan 4 rakaat tetapi 2 salam. Okey, cara pelaksanaannya bagaimana? Okey, kita boleh melakukan secara sendirian ataupun berjemaah. Okey, kita pergi kepada rakaat pertama. Okey, pada rakaat pertama, kita perlu membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Sekiranya tidak mampu membaca surah Al-Kafirun, kita boleh pilih surah lain. Kemudian, kita bertasbih sebanyak 15 kali. Rukuk, selesai baca-bacaan dalam rukuk, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal, kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Duduk di antara dua sujud, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Sujud untuk kali kedua, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sebelum kita bangun untuk rakaat yang kedua, kita duduk istirahat dulu. Okey, sebelum bangun untuk rakaat yang kedua, kita bertasbih sebanyak 10 kali lagi. Okey, kemudian kita masuklah rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, kita akan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas ataupun surah lain. Selesai membaca surah Al-Ikhlas, kita bertasbih sebanyak 15 kali. Kemudian kita rukuk, kita bertasbih sebanyak 10 kali. I'tidal, bertasbih sebanyak 10 kali. Sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Apa lafaz tasbih tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita pun duduk di antara dua sujud. Kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kita sujud untuk kali kedua. Kita bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangun, kita akan duduk tasyahud akhir dan membaca tahiyat akhir. Okey, selesai membaca tahiyat akhir, kita pun bertasbih sebanyak 10 kali dan selepas itu kita memberi salam. Okey, jadi berharap semua yang menonton faham bagaimana cara melaksanakan solat sunat tasbih 4 rakaat 1 salam dan bagaimana cara melaksanakan solat sunat tasbih 4 rakaat dengan 2 salam. Ustazah sangat berharap pelajaran ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Ustazah juga mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah untuk kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.